Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini habis hujan ya. Tuh di belakang rumah masih ada mendung di langit. Suasana pagi ini habis subuh. Ini sekitar 6:30 pagi guys, waktu Indonesia bagian timur. Dan aku lagi masak nasi manual guys. Hari ini mau bikin sarapan pagi habis subuh. Oke guys, jadi kita mau masak nasi ya. Ini dendangnya udah panas. Kita masuk nasinya. Wow, wow, wow. Masak 1/2 jam. Oke guys, jadi ceritanya pagi ini tuh mau masak bikin ini ya, mie goreng. Nanti digoreng lagi seperti biasa. Dan ini bumbunya, ini bersih ya, karena ini burik aja udah lama. Terus bikin gorengan tempe guys. Nanti bikin tempe tepung. Dan ini udah aku adonannya, udah aku siapin tadi. Nanti tinggal dicelupin aja ini tempenya. Terus tadi malam beli capcay guys. Nah, nih. Ini aku taruh di kulkas, di freezer ya. Jadi kita tinggal masak lagi pagi ini pakai sayurnya ini. Karena aku lagi males masak sayur guys. Jadi tadi malam tuh bungkus kayak satu porsi gitu. Nanti bakalan kita masak lagi pagi ini. Oke, jadi aku mau buka ini dulu ya. Terus mau buka ini bungkusnya. Dan ini sementara masih masak nasi. Ini seporsi 23.000 guys. Tuh. Terus kita ini buka bumbunya mie dulu. Pakai mie goreng sedap ya. Sederhana aja guys, namanya juga merantau. Oke, sambil nunggu nasi mateng. Nanti. Oke guys, kita lihat ini ya. Nasiku. Udah mateng. Oke, kita angkat dulu ya. Terus kita bikin. Pas ini capjainya ya, tuh
Masukin lagi capcay beli semalam guys, dan kalau beli itu lebih murah ya kalau misalnya yang makan sedikit, karena kalau mau bikin sendiri, masak sendiri, sayurnya itu lumayan mahal gitu guys. Untuk kol aja biasanya paling murah 15.000 satu bulat gitu, dan ini udah ada kayak telur, bakso, ayam, terus udang juga udah dicampur, dan ini seporsi cuma 23.000 aja, jadinya lebih murah kalau misalnya kita beli aja kalau misalnya yang makan sedikit kayak gitu ya. Angetin, panasin. Tambahin masako sedikit. Karena biasanya kalau dia udah nginep itu rasanya berkurang begitu guys. Terus tambahin ya. Tapi jangan lupa dicicipin juga. Tuh ini capcay-nya udah mateng. Udah panas lagi. Tapi udah angkat ya. Terus kita goreng tempe. Tuh guys. Wow. Mantep banget. Hujan. Oke, kita angkat ya, guys. Terus kita goreng mie. Mie goreng yang digoreng lagi. Udah pernah aku share juga, sering banget ngevlog masak itu. Tuh, mie udah selesai. Kita bikin mie ya, guys.
mie goreng, guys. Baunya sedap sekali. Main masaknya sedikit ya. Super duper istimewir. Goreng sampai kering. Makan guys. Banyak. Jangan lupa dicicipi rasanya. Kalau udah kering nanti kita tinggal sajikan. Oke guys, jadi udah selesai semuanya ini nasinya. Udah mateng kebul-kebul. Terus ini sayurnya capcay. Ini lauknya tempe goreng tepung, enak banget, dan juga mie goreng. Oke, semoga menginspirasi buat ibu-ibu yang bingung mau masak apa hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.